yang perawi dan nasahi dari satu jalan perawi yang lain. Baik. Pengajaran hadis. Pengajaran hadis. Setiap ucapan yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW adalah jelas dan terang serta mudah difahami dan diingati oleh orang yang mendengarnya. Jadi segala bukti perkataan Nabi SAW ini jelas dan terang. Yuhannas, ya ayyuhallazina amanu, jelas. Ada yang kelepasan. Itu yang pertama. Yang kedua, para pendidik hendaklah bersikap tenang dalam setiap ucapannya dan berusaha sepenuhnya bagi memahamkan para pendengar dan mengulangi perkataannya sehingga difahami. Dan kita sebagai pendidik, guru, wafi ini, saya jangan ada sikap kelakamu. Kita kena berusaha bagi faham anak-anak kita ini. Walaupun masa itu agak dan terbatas 40 minit mana sempat nak cover semua dah ya, betul. Tapi yang pasti ayat-ayat itu tu biar terang. Dan kalau boleh diulang. Faham tak? Saya ulang balik ya. Ulang balik. Itu. Kena tenang. Jangan bersikap kelak kamu. Baik. Kita lihat contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, daripada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, beliau telah qala, beliau telah berkata. Daripada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, beliau telah berkata. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Al-Hasan, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sa'altu khali Hind ibn Abi Hala wakala wasafan. Aku bertanya kepada pak cik ku yang bernama Sayyidina Hind bin Abu Hala. Wakala wasafan. Masa tu dia sedang menceritakan sifat-sifat peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Al-Hasan tadi, faqultu sifli mantiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceritakan kepada aku tentang sifat peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Al-Hasan ni dia bersama dengan Nabi pun tak lama kan. Tak lama, tak sampai 10 tahun pun lagi timbul kawan 5 tahun dia. Sama macam Al-Husain juga. 5 tahun dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak banyak tentang Nabi yang mereka tahu. Jadi bila jumpa dengan Hind bin Abu Halah tadi yang sedang menceritakan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun tanya, ceritakanlah pada aku. Aku tak ada bawa itu. Qala, maka qala siapa? Qala Hind bin Abu Halah. Kata sahabat yang bernama Hind bin Abu Halah. Nama Hind ni tak popular di kalangan orang. Hind bin Abu Halah. Jadi kata Hind bin Abu Halah tadi, kana sallallahu alaihi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutawasil al-ahzan, daim al-fikrah, mutawasil al-ahzan. Rasulullah SAW ni sentiasa bersedih. Sedih Nabi. Kata Hilal bin Abu Halah. Sebab apa kita semua tahu. Tak apa. Tapi kecil dulu. Daimal fikrah. Sentiasa berfikir. Nabi SAW ni sentiasa berfikir. Sebab itu
tentu Nabi SAW pernah dikatakan bersabda, berfikir sesaat itu lebih baik daripada sembahyang sunat selama setahun. Berfikir sesaat lebih baik daripada sembahyang sunat setahun lama. Baik. Kemudian hati ini laisat lahu rahah. Dia tak banyak masa berehat. Nabi sibuklah. Nabi ini ketua negara, tuan-tuan. Ketua negara. Bukan macam kita. Nabi nak pegang semua peranan tu. Ketua negara, ketua hakim, ketua angkatan tentera. Cuba nak pegang. Ketua kuasa pun Nabi pegang juga. Jadi ini Nabi tak banyak masa berehat. Kalau nak banding kita sikit sangat lah. Takat piuyuk round satu perak, satu hari tiga empat kuliah. Tak boleh nak lawan Nabi SAW. Nabi lebih sibuk daripada itu. Nabi ada masa free pun ketika melaksanakan qailulah di rumah ibu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebelum Nabi nak masuk ke masjid, Nabi singgah di rumah bonda Anas bin Malik radhiyallahu anhu untuk tidur seketika sebelum zuhur. Namanya tidur qailulah namanya. Jadi tuan-tuan pun boleh buat. Yang kita-kita yang dah pencen, lepas subuhnya kita kan motong pun. Di sini motong. Katalah kita motong. Masuk kebun pukul 7 sampai pukul 10.30. 10.30 tu masih lagi waktu duha. Balik sembahyang duha. Berapa rakaat dia mampu? 2 ke 4 ke 6 ke? Maksimum 12. Lepas tu lelap lah. Namanya sementara menunggu waktu zuhur. Namanya tidur qailulah. Di sana Nabi tidur, di sana Nabi rehat, di sana. Ketika waktu tengah hari itu sangat panas. Macam kita sekarang ni pun boleh tahan ke ni? Kalau kita pernah pergi umrah haji, kita terasa macam keadaan sekarang ni macam di Mekah waktu subuh 35 lah. Kondam kan. Berpaham kan. Sampai saya pun dekat-dekat nak demam lah. Dekat-dekat hampir-hampir lah. Saya tak pergi makan Panadol. Saat lagi saya makan Panadol, lelap dekat meja. Dekat dalam kuliah dia lelap. Dan masa di tube kena edit. Tak boleh duduk yang tidur tu. Tapi lebih. Saya ni kira lebih kat malam ni. Baru balik daripada hantar anak ke sekolah dengan agama Raja Nazrin, sarjana tadi, mengajar. Lebih. Tak berdaya. Kalau ikut-ikut balik nak tidur, tuan subuh nak tidur. Mungkin balik ni geram, selesai subuh-subuh tak ada apa dah, makan ubat.